kata orang tua aku itu bahwa sekolah tuh bisa bikin kita sukses. Kayak tapi, itu juga bah kata. Tapi sampai sekarang aku sekolah enggak sukses. Kata nenekku dulu tuh, aku tuh bah best banget sama Bang Indra Ken tuh kau. Sama. Kapan kita kayaknya deh? Tahun depan mungkin kaya. Mana yeah. Bisa kita kaya kalau nak kerja? Kerja pun mana kaya-kaya? Itulah. Usaha yang bisa buat kaya. Berdoa mungkin bisa buat kaya apa? Doa diiringi dengan usaha kita orang. Gimana cara kaya deh? Ngepet mungkin. Jangan. Dosanya besar tuh kalau ngepet. Kenapa kau enggak bilang dari kemarin? Mau bilang cuman belum bicara gimana? Benar. Kemana kalau kita dua jadi ya apa ya? Pengen kayak ini susah, bah. Mau jadi apa-apa ini? Indraken. Ah, jadi Indraken. Kita beli apa-apa kan? Ih, murah banget kayaknya. Coba kalau kita beli rumah mewah tuh, aduh. Mana deh? Mana bisa kita kayak Indraken? Bisa kalau kita usaha. Dia berdoa. Pakai tenaga juga, ya. Best banget sama Bang Indra Ken tuh kau. Sama. Coba dia bagi-bagi uang kan. Untung hari lebaran terakhir. Aku pun ngepen sama dia. Banyak orang-orang kaya itu kan. Ya. Sekarang gimana kita mau kaya? Norek karet tiap hari hujan. Udah hujan kulat hilang. Apalagi mau mimpi kayak Indra Ken. Susah. Mau jual tanah, takut masa depan gak ada. Benar enggak deh. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang nih, Be? Apa ya? Gak ada kerjaan. Jual tanah aja. Itulah aku bilang tadi, jual tanah. Gak ada masa depan kita nanti. Gak mau tinggal di mana kalau jual tanah. Gak apa-apa, tanah apa banyak. Kita cangkul tanah orang. Jangan. Kita aku dapat tanah kita. Berarti milik bersama dong. Iya. Kalau nak jual tanah bapak kau aja kita. Tanah bapakku enggak ada. Hasil bagi dua, bagi tiga lah bapak kau. Enggak mau dia jual. Terus kita poya-poya kan? Iya. Kemana jalan-jalan, aduh. Kita ngerasain jadi Indra Ken nih. Iya. Jual tanah tuh. Tanah bapak kau ada berapa meter? Paling 45 meter. Ah, pas lah tuh. Mana nyampe 1 hektar? Gak apa. Penting kan dapat duit, men. Kalau sekarang aku memang udah gak ada duit kau. Paling 200 ribu orang ambil. Kita dua 100. Bapak kau gak usah kasih. Gimana nanti sertifikatnya gimana nanti? Belah dua. Kita itu, kita print ya. Jangan, kita rampok ya. Nanti ketahuan mati kita doa. Bapak, oh, kita sandra. Masuk penjara kita. Terus doa. Kita minta uang sama mama kau. Bisa gak tuh kau? Gimana tuh ya? Itulah. Kita sandra kan ya? Nah, kita sandra kan. Terus kita nelpon dia. Minta uang 100 juta, terus kita shopping, men. Gimana kalau mamaku gak peduli sama bapakku? Pedulilah. Kalau dia malah senang nanti itu gimana? Ha? Kita rampok juga mamak kau. Untung-untung dia gak senang, kan? Terus kita ambil tanahnya, hartanya. Ya, pokoknya kita ambil. Kita dua poya-poya.
beli rumah, beli mobil, beli motor, beli helikopter, banyak lah pokoknya. Aku sih tidak mau beli mobil. Aku sih mau lah, pengen merasa jadi orang kaya lah, bang. Aku mau beli kulat ya. Apa beli kulat? Kulat mahal kita mereka. Mobil lebih mahal daripada kulat. Mahal lah kulat dibanding mobil. Mana ada mahal? Itulah aku bilang tadi, ide aku tuh mau ndak kau? Ndak berani aku. Takut kita masuk penjara. Kita diam-diam lah. Kau ketahuan gimana nanti? Kita nyerahkan diri ke polisi. Itu sama agak bual namanya, Cok. Kalau kita udah habiskan uang tuh kan. Nah, kita nyerahkan ke kantor polisi sendiri. Kalau kita udah melakukan itu, apa tuh? Pemerampasan harta milik bapak kau. Aman kita dua, tak dipukul mereka. Kalau enggak kita jual tanah bapak kau ya. Bisa juga sih. Cuman tanah bapak kau cuma 1 meter aja, wah. Dah tuh kita dua lari. Lari ke mana kita dua? Ke Bali kita dua. Ongkos cuma 50.000 mana sampai ke Bali. Kan udah jual tanah, banyak duitnya. Tanah 1 meter aja, aduh. Gimana? 1 meter berapa ya? Paling 50.000. Paling 25.000 mungkin. Gimana mau jadi kaya sih? Gimana deh caranya deh? Patut mikir loh gimana biar bisa dapat duit banyak nih. Udah, noreh pun gak bisa hari cuaca gini. Cuaca hujan terus. Gimana deh? Pusing pala aku nyari ide, kau susah kali bang. Coba kalau ada Doraemon di sini mah, nyaman gak kita menggunakan kantong ajaibnya kan? Ya. Kita merampok bank jadi kaya. Mantap gak tuh? Ya. Sadiul. Kalau gak kita jual tokek ya. Tokek? Iya. Berapa tokek tuh? Mahal tokek tuh, aku dengar-dengar. Gimana cari barang tuh? Kita cari barang tuh di WC. Banyak kah? Banyak. WC. Pokok di mana-mana banyak toke. Kalau nak kita jual cicak juga bisa. Kan sama bentuknya. Nanti kaya kita dua jual cicak ya. Kaya kan? Ya. Kita beli istri. Terus poya-poya kan beli mobil. Ya. Banyak lah pokoknya. Kamu enggak kayak gitu. Cicaknya di mana tokenya tuh carinya? Di WC. Ah, di WC mungkin, Pak. Susah kita mereka cari WC. Cari di WC-nya. Tak bingung aku nih kau cara kaya gimana, Pak. Kalau enggak kita... Apa lagi, kan? Susah benar, Bang, ngayal nih. Kalau kita ngerampok bank penjara... Enggak berbini nanti kita, kan? Aduh. Apa kita doa jadi pengamen ya? Pengamen lama prosesnya. Orang-orang banyak enggak sedekah, kadang ngasih. Kadang 500 perak, kadang ya, kan? Kita nyanyi dah mau habis suara, kan? Itulah, dari hargai lagi, kan? Iya. Gimana? Kalau enggak kita manen sawit, Kak. Manen sawit siapa? Siapa kau? Ada sawit. Mana ada sawit? Sawit tetangga ada. Mahal enggak ya sekarang ya buah sawit nih? Mahal. Kira-kira berapa harga sawitnya? Kalau enggak kita maling sawit, Cak. Maling sawit, Cak. Mau enggak kau? Enggak ada parang. Kita pakai dodos. Pakai dodos? Benda apa tuh? Benda tajam, kayak pisau tuh. Cuman dia bentuknya gimana deh? Gini lah. Cuman di sininya lancip, di sininya kayu baunya tuh. Terus kita gini-gini, kan? Kita pakai angkong tuh jualnya. Ketahuan orang, kita doa kalau jualnya orang sih. Tak apa, ketahuan urusan belakang. Yang penting kaya dulu kita. Ya sih, nanti kalau udah ada uang kan kita bayar. Mau masuk penjara kan? Tapi dosa besar ya kalau nyuri ya. Dosa besar itu.
pekerjaan apa yang bikin kaya coba bah. Susah benar bah jadi orang kaya. Kata orang tuaku itu bah, sekolah tuh bisa bikin kita sukses. Kayak tapi, itu juga bah kata. Tapi sampai sekarang aku sekolah enggak sukses. Kata nenekku dulu tuh, pengen kau kalau pengen kaya sekolah tinggi-tinggi katanya. Naik pohon kalau tinggi-tinggi nek, kataku bilang dia kan. Kalau pengen kaya kau harus sekolah tinggi-tinggi kata dia. Bingung aku dengar dia bilang gitu kan. Jadi harus naik pohon tinggi-tinggi biar kita bisa lihat ke atas gitu kan. Ya jatuh nanti kita. Apalagi kalau pohonnya dah itu apa namanya dah dimakan rayap. Tumbang. Tumbang. Kau nanti cita-cita kamu jadi apa nanti? Aku mau jadi tukang itu ya. Tukang parkir. Enggak kaya nanti kau. Kan pengen kaya kau katanya. Tapi kan baik itu. Ada yang lebih baik lagi. Kalau aku sih mau jadi artis nanti kan. Kan udah terkenal di ya. Pasti banyak duitnya kan. Aduh. Memang mantap lah. Tapi gimana caranya jadi artis tuh deh? Kayaknya mudah-mudah banget lihat mereka kan? Ya nyanyi ya kan? Nyanyi. Tapi mereka bagus suaranya. Kalau kita, aku, nampaknya bagus suara aku kau. Ya kayak suara krokodil mana masuk? Itulah. Gimana biar bisa cepat dapat duitnya? Kita jual tanah negara aja. Gimana tuh? Kita ambil tanah tuh kan. Ambil segini kan. Ya. Terus kita jual gitu. Siapa yang mau beli jual tanah segitu? Kita jual kemana nih? Ke toko bangunan. Toko bangunan kah? Kan gak ada yang jual tanah segitu. Deh. Toko bangunan. Ya kan tanah mahal kata mereka. Kalau kan? Mau kita besok pagi aja. Ya. Ambil tanah tuh. Ambil tanah. Tanah kuning kah? Tanah apa kan? Tanah hitam ya. Tanah hitam ya. Katanya mahal tanah tua. Berapa tuh harganya deh? Tanah hitam tuh deh. Kalau 50 juta jadi kau kita shopping kan? Iya. Bisa gak kan beli, beli motor. Bisa jalan-jalan kemana lah pokoknya. Makan-makan yang mewah kita kalau memang besok kita jadi apa tuh jual tanahnya. Pergi ke Jepang kita kan. Bawa cewek Jepang pulang kan. Iya. Kalau nak kita nikah di Jepang ya nanti jadi pengusaha jadi kaya juga kita. Boh pulang ya yuk kita dua yuk. Boh. Kita habiskan kopi loh. Ya. Kok pahit rasa kopi deh. Ini bukan kopi yang salah. Ini cangkirnya yang salah. Ya. Terlalu besar. Tapi ini salah kopi. Kenapa orang selalu menyalahkan gula? Kan? Karena gula manis. Karena kopi yang pahit itu kayak muka kau pahit, men. Jelek. Nah, kayak gitu aku mau pulang dulu lah nih. Oke. Besok mau nore kan? Iya, sama nih. Jadi Sultan Medan kita nanti. Aku besok mau nyabut rumput. Apa buat nyabut rumput? Buat ngumpan kambing lah. Emang ada kambing kau? Ada. Oh. Lah kalau gitu pulang dulu ya.